Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya sedang berada di Masjid Al Jabar. Malam-malam saya sengaja kesini ya. Oh, bentar-bentar, ada kereta nih. Ada kereta. Wih, ada kereta nih. Bentar ya. Saya deg-degan soalnya nih, ada kereta. Tuh. Ada kereta di ketinggian 20-30. Bentar ya, kita ngerekam kereta dulu. Ngelihat ini ya, backgroundnya masjid, supaya bagus. Hop, segini ya. Oh, bagus. Wih, di ikutin. Wow. Ah, ngaco. Bentar. Oh. Oke, kurang terlihat jelas ya kalau di malam hari. Nah, ini kita lihat dari pinggiran, dari pinggirnya. Dan sekarang di hari Selasa, udah ada persiapan-persiapan di bawah ya. Udah ada persiapan dari para petugas yang nantinya akan mempersiapkan bagaimana awal dibukanya Masjid Al Jabar atau launchingnya masjid ini ya oleh Bapak Gubernur. Saya sangat berhati-hati karena ini di malam hari tidak terlihat suasana atau objek yang menghalangi seperti tower atau apa ya area di sini. Namun menurut saya di sini aman lah, gak banyak pepohonan. Tuh kita lihat, wih, ini bisa dilihat warnanya berubah-ubah ya. Saya pertama kali nih ini malam hari kesini dan masjidnya udah ada lampu-lampu begini. Pertama kali saya juga, padahal saya tinggal di Cibiru. Saya tinggiin ya. Anginnya kenceng. Kenceng sekali anginnya loh. Subhanallah, mantap. Peringatan angin kencang ya. Sepertinya tidak bisa tinggi-tinggi. Wih, angin kencang. Jadi ke remote-nya mempengaruhi ya. Remote control jadi tidak connect kali-kali ya. Oke, lanjut. Ini di area depannya. Oh, dipenuhi dengan lampu-lampu. Mantap ya, subhanallah. Dan itu juga tuh banyak lampu-lampu ini dari para penduduk, rumah penduduk. Wih, mantap. Saya mau lihat di area sampingnya lagi. Dari samping. Tuh. Dari sebelah sana ya, selatan. Sambil lihat ini atas depannya. Masya Allah, indah sekali ya. Ini bisa-bisanya ya lampu sebanyak ini.
Masya Allah, berubah-ubah tuh warnanya. Anginnya cukup kencang anginnya. Saya deg-degan. Karena ini bawahnya benar-benar ini ya. Apa? Danau air ya. Aduh, bentar ya. Saya posisiin lagi, bentar. Ya, ini mah malam-malam aja, suasana malamnya bikin penasaran gitu. Asalnya ada lampu-lampu indah, kerlap-kerlip lampunya. Masya Allah. Dan tadi ya, sebelum saya terbangin drone, ada pengetesan suara atau sound system dari masjid ini. Tuh kan lampunya kerlap-kerlip. Ada pengetesan sound system ya. Untuk persiapan, beberapa persiapan udah dipersiapkan pastinya sebelum launching. Kita lihat ya ke bawah. Area parkir. Ini area parkir. Belum dibolehkan ya kita sebagai pengunjung untuk masuk. Hanya beberapa petugas aja kalau di malam hari. Kalau siang itu digeber sekali ya pengerjaannya. Malam juga ada yang lembur. Tapi sedikit ya pekerjanya kalau malam. Saya akan mengambil foto ya. Pengen foto di sini. Subhanallah, mantap. Dari tengah-tengah ya. Sepertinya bagus nih. Masya Allah, mantap. Nah, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah dari depan ya. Wih, subhanallah, subhanallah. Kurang mundur kali supaya kelihatan yang air mancurnya. Bentar. Tuh, lampunya lihat. Wih, kerlap-kerlip gitu ya. Redup. Subhanallah ini. Saya akan tinggiin lagi lah. Tinggiin lagi. Angin kencang, insyaallah bisa diatasi. Supaya nanti ketika di crop bisa di ini ya, ketangkap untuk dibikin potret ya, di share di TikTok. Saya lihat, saya akan memutari, siapa tahu anginnya nih lancar nih, menyinari, melingkari. Olah, olah, olah. Bentar ya. Jangkauannya terlalu jauh. Angin kencang lagi. Ada peringatan angin kencang lagi. Masya Allah. Mantap. Kalau ada pengetesan suara lagi, pasti kedengar nih.
mengelilingi lagi. Ada kereta tuh. Ada kereta ya. Subhanallah, pemandangan di malam hari. Wih. Sepoi-sepoi ini di sini kalau udah buka, kita nongkrong di taman. Sepoi-sepoi ngopi pokoknya, mantap pokoknya di sini. Tuh. Pinggirnya ada kereta, pemandangan kereta api gitu kan. Tuh. Masya Allah. Baterai di 49 ya. Saya akan melihat ke area rel. Sepertinya ada kereta. Enggak ada ya? Belum ada kereta nih. Subhanallah, tuh. Saya agak berani ke belakang ya. Bukannya jangkauannya tidak akan ini. Anginnya kencang. Jadi ya diperingati terus. Takutnya kenapa-napa lah. Lihat aja ini apa. Nampak depannya. Saya akan ke pinggir lagi lah. Ke pinggir sini nih. Ayo. Wah, ada angin kencang nih. Duh, peringatan angin kencang. Saya turunkan lagi bentar. Wah, ada angin kencang, euy. Peringatan angin kencang terus. Mantap, mantap pokoknya. Ini di Hamin 3 pokoknya, udah gak sabar saya. Ini pengen lihat nanti launchingnya. Oke, mungkin udah ya. Ini masih belum dibuka ya. Masih belum bisa ke area sini nih. Masih belum bisa ke depannya. Paling dari pinggir jalan kita bisa foto-foto ya, ambil foto. Kalau yang penasaran tinggal ya kesini aja gak apa-apa, foto-foto gitu kan sebelum launching, gak apa-apa. Ntar nih saya di sini nih, saya akan tutup ya. Pertemuan kita di malam ini. Sekarang nih jam 10 ya. Jam 10 lebih saya. Jam 10 lebih saya kesini. Ini.
Ntar takut ada ini kabel listrik tapi gak ada aman. Nih, bentar ya. Maaf lama landingnya, soalnya ini malam, di malam hari. Di mana ya? Mana ya? Saya mana ya? Bentar ya. Wush, ada angin kencang. Nih. Mantap. Nih saya nih. Nih. Nih saya di sini nih. Bro. Oke, mungkin sekian aja ya. Untuk pertemuan kali ini. Ya, ini baterainya udah mau habis soalnya. Oke. Kita landing ya. Landing. Nih, saya nih. Bentar. Bakal kelihatan enggak? Soalnya ini malam. Oke. Okay. Jadi saya pengen foto dulu deh. Foto dulu. Oke, mungkin saya tutup dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.